Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayol ikhwa as'ada, jami'al musyahidin wal mustami'in wal kiram, fi hadihil fursa at-tamina nuridu an nuqaddim ilaikum al-mabahas al-muhim fi fanni sina'atil ma'ajim wa huwa nizamul ma'ajim al-arabiyah. Kali ini saya akan membahas kajian yang paling penting dalam ilmu leksikologi dan leksikografi, yakni tentang sistematika kamus-kamus bahasa Arab, atau di sini saya terjemahkan model-model sistematika kamus bahasa Arab. Karena nanti ada banyak model. Apa itu sistematika? Sistematika adalah sistem atau cara bagaimana kamus tersebut disusun. Haikal, ya, bentuknya, sistemnya, sistem penyusunannya, pencarian katanya, penerjemahannya, pemaknaannya, dan sebagainya. Jadi, ini merupakan bab penting dalam kajian leksikologi yang kemudian ini menjadi dasar bagi kajian leksikografi atau menyusun kamus. Bahwa menyusun kamus harus berpijak pada sistem sendiri. Apa itu sistem? Dibaca dalam leksikologi. Baik, langsung saja kajian kita pada kali ini. Nah, ini nama saya. Lanjut. Al-Ma'ajim Al-Arabiyah, kamus-kamus bahasa Arab, meskipun kita tahu dalam aspek sejarah tertinggal dengan kamus-kamus yang lain dari bangsa lain seperti Cina, India, kamus Mesir kuno, dan sebagainya. Namun, kalau kita lihat dari sejarah perkembangan leksikologi, ternyata sistematika kamus-kamus Arab pada tahap selanjutnya lebih kaya dengan hazanah sistematika. Banyak sekali sebenarnya sistematika. Tapi kalau dikelompokkan hanya dari dua aspek, ya. Dari sistem, secara sistem besar, kamus ini terdiri dari dua sistem. Ma'ajimul ma'ani dan ma'ajimul alfat. Kamus-kamus yang berpijak pada makna dan kamus yang berpijak pada lafal. Kamus-kamus makna itu ya mirip dengan tafsir. Kamus-kamus makna ini kalau saat ini gampangnya adalah mirip dengan kamus tematik. Seperti kemarin saya contohkan, ketika saya mencari kata madrasah, karena kamus ini berdasarkan makna, saya nggak melihat lafal madrasah, tapi saya melihat maknanya. Oh, madrasah ini bagian dari pendidikan sepertinya. Ya. Jadi ada medan maknanya. Dalam medan makna dia kayaknya termasuk himpunan dari kajian pendidikan. Maka untuk mencari makna madrasah adalah di kamus-kamus tarbiyah misalkan. Nah, itu namanya kamus makna. Ketika kita membaca teks misalkan, ya. Membaca teks kalimat, ya. Misalkan Inna Zaidan yaqra'ul Qur'ana ma'a abihi. Nah, di sini abi ini maksudnya siapa? Dari konteks ini kan bisa direka-reka. Oh, abi ini kemungkinan tidak jauh dari posisi Zaid. Ini kayaknya keluarga dan sebagainya. Mungkin dicarilah kamus tentang di kamus-kamus al-a'ilah, ya. Tema-tema al-a'ilah, tema-tema profesi yang dekat-dekat dulu. Nah, ini namanya kamus makna. Bahwa pencarian kata atau juga penyusunannya itu berdasarkan medan makna. Nah, yang kedua adalah kamus lafal. Kamus lafal ini pencarian maknanya murni melihat pada
lafal itu sendiri. Bahwa sebuah bahasa ini adalah hakikatuhu saut. Al-luwah hiya saut. Bunyi-bunyian. Lalu bunyi-bunyian tadi dilambangkan dalam bentuk khot. Alif ditulis alif, ba ditulis dengan huruf ba, bunyi ta ditulis dengan ya huruf ta dengan titik dua dan seterusnya. Ketika kita mencari makna madrasah misalkan, kita melakukan kajian terhadap bunyi-bunyi tersebut yang saat ini dilambangkan dalam bentuk kata madrasah, mim dal ro sin. Ini akar katanya apa? Darosa misalkan. Nah, carilah di dal atau di ro atau di sin. Ini namanya kamus alfat tanpa melihat makna. Oleh karenanya ma'ajimul ma'ani ini kadang-kadang tidak disebut mu'jam kalau di Arab dulu. Tapi disebut kitab tafsir dan memang lebih khusus kepada lebih banyak dipakai oleh orang-orang yang anatikin bil arabiyah. Dia bisa memahami, sudah tahu maknanya, cuman ingin memastikan bahwa kata madrasah tadi misalkan bagian dari pendidikan atau bukan, atau apa. Ini bagi orang yang orang Arab, kamus ma'ani penting, ya. Sangat, sangat familiar. Tapi bagi kita mungkin kesulitan. Bagi orang di luar Arab, atau tidak paham bahasa Arab, ya ma'ajimul alfat ini salah satu hal yang sangat penting, ya. Jadi bisa dikatakan ma'ajimul alfat ini ya li aktsaruhum li ghairi natiqina bil arabiyyah au lil mubtadi'in. Nah, terlepas dari peruntukan itu pada kajian hari ini saya akan membahas nidhamul alfat lebih khusus kepada ma'ajimul alfat. Nidham al-mu'jam pada ma'ajimul alfat. Dalam hasanah ilmu perkamusan bahasa Arab ditemukan ada 5 sistem. Yang pertama an-nidham as-sauti. Sistem bunyi atau saya terjemahkan sistem fonetik. Bunyi, fon. Yang kedua an-nidham al-hija'i. Sistem hija'iyah. Ya, hija. Ejaan. Ya. Kemudian sistem qawafi. Qawafi ini dari kata-kata qafiyah. Biasanya digunakan suku kata terakhir dalam sastra, sehingga saya namakan sistem sastra. Yang keempat, an-nidham alif ba'i. Alif ba'i ini adalah terjemahan dari alfabet. Ya. Kemudian, yang kelima, an-nidham an-nutqi. Pengucapannya, artikulasinya. Kalau di kitab-kitab klasik, ada yang menyebutnya an-nidham al-hija ini disebut an-nidham alifba'i al-khos. Nidham alfabet juga, alif ba' ta' jim, tapi yang khos. Ya. Apa itu khos, dan itu apa itu am, nanti akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Ini hanya sekedar nama. Supaya tidak rancu antara dua nama ini, saya dalam buku saya kasih nama yang berbeda. Yang kedua ini an-nidham al-hija'i, baru yang keempat, saya lebih sepakat kalau ditulis dengan an-nidham alif ba'i. Jadi yang paling tepat alif ba'i itu menurut saya ya, di sistem yang keempat. Oke, saya akan membahas sistem yang pertama, an-nidham as-sauti atau sistem fonetik. Sistem fonetik akan kita kaji dari 5 subbab. Yang pertama, penyusun sistem ini siapa? Apa yang melatar belakanginya menyusun sistem ini? Yang ketiga, asas atau dasar apa yang dipakai oleh si penyusun dengan sistem ini menyusun sebuah kamus? Lalu bagi pengguna bagaimana teknik pencarian kata atau makna dalam kamus yang menggunakan sistem as-sauti? Dan yang terakhir kita akan menganalisis dari aspek kelebihan dan kekurangannya. Baik, yang pertama adalah penyusun sistem ini. Penyusun sistem ini, bagaimana pernah saya sampaikan, tidak ada lain, beliau adalah
ya kita sebut bapak kamus bahasa Arab ya. Beliau adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini ya gurunya Imam Sibawai. Sangat alim dan sangat luar biasa beliau. Nah, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya tahun 100 sampai 170, tahun 100 Hijriah sampai 170 Hijriah, beliau hidup 70 tahun. Beliau adalah sosok yang linguis dan kreatif sekali dan memiliki obsesi besar untuk tadwinul lugah, mengkodifikasi bahasa supaya bahasa ini tidak mati, tidak punah. Khalil bin Ahmad Al-Farabi. Yang melatar belakangi beliau, ketika beliau ingin membuat kamus, beliau membuat sebuah aturan bahwa saya ingin membuat kamus yang mana di dalam kamus itu terhindar dari pengulangan kata. Jadi jangan sampai ada pengulangan kata dalam kamusnya, sehingga kamus tadi tebal, tapi sebenarnya katanya berulang-ulang. Itu beliau tidak ingin. Nah, itu standar pertama dalam sebuah kodifikasi kamus yang beliau tetapkan. Bahwa kalau kita menyusun kamus, jangan sampai terjadi pengulangan. Pengulangan. Oke. Standar yang kedua yang beliau bikin, yang beliau tetapkan dalam menyusun kamus adalah kamus harus mencakup semua materi atau entry kata, sebuah lema. Kamus yang bagus adalah kamus yang lengkap, yang semua bahasa ada di dalamnya. Ini obsesi ya, obsesi ini. Kemudian yang ketiga, beliau ingin kamusnya ini mempermudah. Mempermudah orang-orang yang belajar bahasa atau yang mencari makna kata. Mengingat kita tahu bahwa di era beliau, tahun 100 Hijriah sampai 170 Hijriah, ini abad kedua Hijriah, ini bahasa Arab berkembang pesat. Bukan hanya bahasa Arab, tapi Islam berkembang pesat. Perkembangan Islam ini didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Berkembanglah ilmu tafsir, ilmu hadis, termasuk ilmu lughah. Dalamnya adalah ilmu ma'ajim. Lalu nanti berkembang juga menjadi ilmu tahu, ilmu soroh, balawo. Ini di abad itu ya, sangat luar biasa sekali di era Abbasiyah ini. Nah, tapi Khalil jauh sebelumnya, dia adalah pendahulu dia. Nah, yang keempat, beliau mengatakan bahwa dalam menyusun kamus, saya tidak ingin meniru sistem Hijai atau sistem alfabet yang sudah ada sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini sudah diperkenalkan urutan huruf Hijaiyah yang disusun oleh Nasir bin Asim. Nasir bin Asim ini adalah orang yang menyusun huruf Hijaiyah. Alif, Ba, Ta, Ta, Jim. Ini adalah urutan yang dibikin oleh Nasir bin Asim. Nasir bin Asim ketika menyusun huruf urutan Hijaiyah ini, beliau melihat pada aspek fisik huruf. Makanya huruf Hijaiyah dulu disebut dengan huruf taraduf. Huruf-huruf yang memiliki kesamaan. Kita lihat misalkan alif, itu tidak punya kesamaan ya. Tapi ba, ta, sa, sama bentuknya. Cuman beda titiknya. Jim, ha, ho, sama bentuknya. Cuman beda titiknya. Ini urutan saat itu. Alif, kemudian ba dan kawan-kawannya. Jim dan kawan-kawannya. Dal, ro, dan kawan-kawannya. Sin, 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 shin. Sob, dot. Ain, hoin. Fak, hof. Nah, baru huruf yang berbeda-beda ditaruh di terakhir. Kecuali alif tadi ditaruh di depan. Ini sudah ada sebelum Khalil. Khalil tidak ingin meniru itu. Dia ingin menyusun sendiri sebuah kamus dan sistemnya, urutannya. Ini luar biasanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, membuat kreasi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karenanya, beliau menyusun yang pertama, kamus saya ini akan saya susun berdasarkan tertibul huruf. Urutan huruf yang bukan karena taraduf, bukan alif, ba, ta, ta, jim, tapi berdasarkan urutan huruf makhraj. Makhrajnya huruf. Kita lihat makhraj huruf ini. Ini nidamut tartib ala Khalil bin Ahmad.
Jadi beliau menyusun kaidah tajwid, makhrajnya ya. Halqiyah diawali dengan ain, ha, ha, kha, ghain. Ini huruf-huruf di tenggorokan ya. Kemudian lahawiyah anak lidah ya. Qaf, qaf di sini, o, ka. Kemudian syajariyah lidah bagian tengah di sini, sya, ja, bo. Ini tajwid ala Khalil ya. Nanti berbeda tajwid dengan makhraj-makhraj ini, perkembangan makhraj ini bahwa Khalil ada kesalahan, dotnya enggak di situ. Ini masalah lain. Shinnya enggak seperti itu, dikembangkan oleh ulama tajwid sendiri. Kemudian asaliyah, kemudian lidah bagian depan ya. Naqiyah, kulit ujung langit-langit sini. Ya. Bahwa bunyi yang berasal dari nafas tertahan di sini sehingga memunculkan huruf-huruf pok, dal, ta. Lisawiyah, gusi. Nah, ketika gusi ditahan atau ada penekanan untuk menahan bunyi, maka terjadilah bunyi wo, dal, sa. Kemudian dalqiyah, ujung lidah, ro, lam, nun, fa, ba, mim. Dan terakhir hawaiyah. Hawaiyah ini ketika kita mengucapkan huruf mat, waw alif ya, ini langsung hawanya atau udaranya langsung keluar ya. A, ini langsung tidak ada tertahan di situ, di makhraj-makhraj ini. Wa, i, itu langsung bunyinya langsung keluar. Nah, Khalil mau menyusun kamusnya ini, bab pertama tentang bab ain, kemudian bab ha, kemudian bab ha, kemudian bab kho, kemudian bab ghain. Inilah nidamu tartib as-sauti lil Khalil Ahmad Al-Farabi. Berbeda kan dengan kamus sekarang yang dimulai dengan alif, kemudian ba, kemudian ta. Khalil bin Ahmad mengawalinya dengan ain, ha, kemudian selanjutnya ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sistem pertama, dasar pertama dalam nidam as-sauti. Yang kedua, taksimul bina. Selain beliau menyusun tentang makhraj, ini luar biasanya Khalil ya. Beliau menyusun tentang bina. Apa itu bina? Bina itu adalah, kalau kita lihat struktur ya, struktur sebuah kata. Ini kan hanya huruf ya. Bunyi, huruf. Ini kata. Maka ketika huruf disusun menjadi dua huruf, tiga huruf, menjadilah dia sebuah kata, sebuah bina, sebuah bangunan. Ada yang binanya ini bangunannya hanya terdiri dari dua huruf, maka disebut sunai. Ada yang tiga huruf, tiga bunyi, sulasi. Sulasi. Ada lafif, ada rubai, ada khumasi. Sunai yang dua huruf dibagi lagi ya, ada ya, kalau sekarang ada ya, sunai ya, dia sebut ada sunai sahih ya, sunai sahih. Seperti apa? Khoko. Ya, khok dan kof. Di dalamnya ada khoko. Ketika dia membuat bab khok dan kof, di dalamnya ada khoko. Khoko. Al-uhquq. Ini masuk di dalamnya. Karena dua huruf sokenya khok dan kof. Lalu beliau buat sulasi yang terdiri dari tiga huruf. Atau kita sebut dengan triliterasi. Kalau ini dwiliterasi, ini triliterasi. Yang tidak ada huruf ilatnya. Seperti ain, ha, ko, ha, ko, a. Ya. A, ha, ko, kataba, laiba. Ini sulasi sahih. Ada sulasi mu'tal. Sulasi yang ada huruf ilatnya. Ya. Seperti khoyako, wahoko, ya. Khokoa. Sudah ada mu'tal. Ada yang lafif. Yang lafif ini sebuah bangunan tiga huruf yang ada huruf mutalnya dua. Ada lafif mafruq, ada lafif makrun. Ya, ini kita kembali ke ilmu morfologi, ilmu sorof. Yang mafruq yang terpisah misalkan wako, ya, waw dan ya-nya atau alif, alifnya. Waw dan alifnya itu dipisah dengan kof. Ada yang gabung, ada yang sambung ya. Owiya, Owko, Ako, ya. Oa, dan seterusnya. Jadi ada lafif makruh, ada lafif makrun.
Kemudian ada yang rubai, yang memang aslinya sudah empat huruf, ya, empat bangunannya ini. Ya, beliau menemukan ternyata ada sebuah kata yang dibangun dari empat bunyi. Maka beliau menyebutnya rubai. Seperti jalhako, jausako, jailako, dan banyak lagi ya. Ada bahkan beliau menemukan khumasi. Ya, khumasi. Jarnafasha, safrojala. Ini temuan-temuan beliau ya. Jadi maksimal beliau menemukan saat itu 5. Sudah sih belum ditemukan. Nah ini 6 bab ini yang menjadi dasar sekarang, menjadi dasar ilmu sorof, ya, ilmu morfologi. Ini yang menyusunnya adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang leksikolog Al-Mu'jami. Dan Al-Mu'jami saat itu ya harus menguasai sorof. Ya otomatis menguasai nahwu. Makanya gak salah kalau muridnya beliau Imam Si Baweh ya. Yang orang menyebutnya bahwa Si Baweh adalah peletak ilmu nahwu. Padahal beliau adalah murid dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Oke, ini dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, ketika Khalil menyusun kamusnya, setelah beliau menyusun sistem bunyi menggunakan makhraj, yang makhrajnya beliau susun sendiri seperti tadi, lalu beliau temukan bangunan bina tadi, bahwa makhraj ini kalau digabung minimal ada 2 ini sunasi, sunai, sampai humasi, sampai 5. Setelah itu terbangun, beliau cari data, setelah data ketemu, yang ketiga yang dilakukan adalah taklibul kalimah. Taklib ini membalik, al-kalimah ini kata. Ketika kata sudah ada, beliau ingin dibalik-balik. Maksudnya dianalisis, konten analisis kalau sekarang. Seperti kataba, ditemukan kataba misalkan. Ini ditaklib, kataba ini bisa apa? Diubah apa? Dengan huruf yang sama, kataba kabata. Ya. Atau kafnya sekarang taruh tengah. Kataba menjadi bakata, takaba, atau baknya di depan, bakata, bataka, atau taknya di depan, takaba, tabaka. Nah ini, jadi 3 huruf menjadi 6 varian ya. Ini yang disebut dengan model-model taklibul kalimah. Koro'a misalkan, koro'a menjadi ko'aro. Kemudian roknya taruh di depan, roko'a, ro'ako. Atau hamzahnya tahun depan, akoro, aroko. Nah ini sistem taklid. Ketika sebuah bunyi diubah, dibalak-balik, otomatis nanti ada kata yang punya makna, ada yang enggak punya makna. Yang ketika punya makna, kata apa punya makna. Bataka, kalau enggak punya, dia sebut muhmal, dibuang. Yang punya makna, mustakmal. Dipakai. Dimasukkan dalam kamus maksudnya. Yang enggak ada maknanya atau enggak ditemukan maknanya, beliau lukir. Ya, dilukir, dibuang. Rofaro ketemu. Rofa ada. Tapi rofago, oh enggak ada, dibuang. Kadang enggak ditemukan. Bisa jadi dibuang ini karena enggak ditemukan datanya atau memang enggak dipakai. Oke. Itu ketika kamu sudah jadi, dasar-dasarnya ada. Sekarang bagi pengguna. Ketika kita membaca kamus Al-Ain, karangan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu tidak sama, ini tidak sama pencarian katanya seperti kita membuka kamus Mahmud Yunus, kamus Al-Munawwir, atau kamus Lisanul Arab, atau Al-Bahrul Muhit, tidak sama. Kamus Al-Ain punya cara sendiri. Ketika kita mencari sebuah kata dan maknanya dalam kamus Al-Ain, misalkan yang menggunakan sistem as-sauti, kita harus menentukan huruf aslinya dulu, akar katanya, jadrul kalimah. Kemudian tentukan dulu huruf dari makhraj yang paling bawah, karena berdasarkan makhraj. Kemudian yang ketiga, tentukan dulu bentuk dan struktur katanya. Dia masuk yang mana dia? Sunai, tulati, lafif, rubai, humasi.
Contoh. Ketika kita mencari kata la'iba, ini tidak bisa kita temukan di lam. Atau misalkan kata awalnya mal'ab, tempat bermain. Mal'ab ini akar katanya apa? Oh, dari madi ya, la'iba. Oke. Setelah ketemu la'iba, dicari di lam, tidak akan ketemu. Kalau di kamus Munawir mungkin ketemu. Mahfuz itu ketemu. Tapi di al-ain Anda tidak akan menemukannya. Anda harus melihat makhraj yang paling bawah. Lamnya atau ainnya atau ba, mana yang lebih dulu? Lam dulu atau ain dulu atau ba dulu? Yang paling bawah. Kita lihat di makhraj sini ternyata ain ya. Lam di sini, ba setelahnya. Jadi kalau diurutkan ain dulu kemudian lam kemudian ba. Berarti la'iba ya. Nah, maka carinya di ain karena ain ini yang paling dulu ada makhrajnya ya. Seperti kata atau kita lihat misalkan rozako ya rezeki, kita cari di mana? Cari di roh, nggak ketemu. Ya. Roh jatuh setelah zai, zai masih jauh. Yang paling lebih dulu adalah kof. Jadi rozako ini carinya di kof karena kof adalah makhraj yang paling bawah, yang paling dahulu terucap dalam sistem bunyi. Ini contoh lain ya. Itulah sistematika fonetik dalam kamus-kamus al-ain. Apa kelebihan dan kekurangan kamus al-ain atau sistem fonetik ini? Yang pertama, saya melihat kelebihannya dulu ya. Ini merupakan inovasi kamus Arab yang tidak ditemukan dalam kamus-kamus yang lain di luar bahasa Arab. Jadi luar biasa. Sekali, meskipun tertinggal kamus bahasa Arab tadi, perlu saya garis bawahi, bahwa meskipun tertinggal dari bahasa-bahasa lain dalam penulisan kamus, namun inovasi yang dibuat Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada saat itu langsung menggemparkan dunia leksikologi ya, dan pemaknaan kata. Ya, karena begitu kreatifnya beliau menyusun sebuah kamus. Apalagi saat itu bersama dengan perkembangan ilmu Al-Quran, tajwid, tafsir, maka kitabnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini langsung menjadi rujukan ya, matching ya, sangat tepat sekali agar kamus bersistem bunyi yang pada saat yang sama ilmu tajwid berkembang pesat, ilmu qiraat berkembang pesat, dan ilmu qiraat serta tajwid tadi sangat dibutuhkan dalam pemaknaan kitab-kitab tafsir. Nah, ini luar biasa pengaruhnya kamus al-ain pada saat itu. Yang kedua, kelebihan yang lain, taklibul kalimah, ini adalah al-ishtiqaq al-hisabi, ya. Derivasi matematis sekali. Seperti kataba, bakata, takaba, bakata, ini kan matematis sekali. Ya. Satu kata bisa melahirkan 6 kata. Bisa melahirkan beberapa kata. Ini sudah ditemukan dalam bahasa lain yang seperti. Kemudian lahirnya kamus ini tadi sudah saya sampaikan bersamaan dengan semangat-semangat Qur'ani, semangat umat Islam mendalami Al-Qur'an. Dan yang tidak kalah pentingnya, kamus Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini menjadi inspirasi atau landasan bagi pengembangan kamus-kamus sesudahnya. Karena itu sesudah kamus Khalil bin Al-Farahidi ini banyak sekali kamus-kamus lain yang lahir ya. Baik kamus-kamus yang lain itu meniru Khalil bin Ahmad, mengembangkan kamusnya Khalil bin Ahmad, atau mengkritik kamusnya Khalil bin Ahmad, Al-Farahidi, dan sebagainya. Ini luar biasanya kamus-kamus Khalil yang saat itu dikarang ya. Oke, kalau kita lihat misalkan dalam aspek sejarah ya, kamus al-ain yang menggunakan sistematika ini, ya mendapat sambutan yang luar biasa maupun baik yang pro maupun yang kontra. Ada beberapa kamus yang meniru kamusnya Khalil bin Ahmad seperti kamus Al-Bari karangan Ali Al-Qali, kamus Tahdhibul Lughah karangan Abu Mansur Al-Azhari, kamus Al-Muhit karangan As-Sahib Al-Abbad, Mukhtasarul Ain karangan Abu Bakar Az-Zubaidi dan banyak lagi. Bahkan ada juga yang melontarkan kritik terhadap kamus Al-Khalil Ahmad Al-Farahidi ini, ya, sehingga lalu melahirkan kamus-kamus yang lain.
seperti al-istidrak alal ain, ya, menambal kekurangan kamus al-ain, karangan As-Sadusi. Ada lagi kamus namanya at-takmilah, penyempurnaan, karangan al-Khazranji, ya, al-Khazranji dengan kamusnya at-takmilah ini mengkritik tapi juga memberikan solusi, ya. Ada kamus yang sengaja menyebut sisi kelemahan al-ain. Misalkan al-istidrakul ghalat al-waqi' fil 'ain, menambahkan kesalahan yang ada dalam kamus al-ain, karangan Abu Bakar Az-Zubaidi. Atau yang lebih jelas lagi, kitab al-ghalatul 'ain, ghalatul 'ain, ya, karangan Al-Khatib Al-Iskafi. Ini satu kamus dikritik dengan karya-karya lain. Itu para ulama terdahulu, ya, ketika mereka melihat kekurangan, dia mengkritiknya dengan karya. Atau kalau pro, mendukungnya juga dengan karya. Ini yang membuat perkembangan ilmu-ilmu bahasa Arab, terutama leksikologi, leksikografi, sangat menarik sekali. Sudah terjadi kritik pro kontra dan melahirkan banyak karya. Bagaimana kekurangannya? Menurut saya ini ada dua kekurangan. Yang pertama adalah bagi kita, ya, terutama kesulitan mencari letak kata dalam kamus karena kamus ini dasarnya pada makhraj. Jadi orang yang mau mencari kamus atau kata dalam kamus al-ain misalkan, ya, dia harus paham hafal tentang urutan makhrajil huruf. Ain dulu, kemudian ha, ini harus hafal semua. Ini harus hafal ini, urutannya ini. Sementara kita sudah kadung hafal sistem at-taraduf tadi itu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kok, ya. Kalau dulu ini yang dihafal, ya, di era dulu, ya. Kemudian kata muhmal, kata yang enggak dipakai, ini banyak diabaikan. Ya. Ketika ada penyusun kamus menggunakan sistem sauti, dia menemukan dari taklid tadi, ya, misalkan koro'a, ini ada maknanya dipakai. Roko'a, kayaknya enggak ada, misalkan dibuang. Akoro, kayak enggak ada, dibuang. Jadi banyak kata yang dibuang. Karena tadi itu, dibuang itu ada dua kemungkinan. Dibuang karena memang enggak ada maknanya, atau belum ditemukan maknanya. Karena keterbatasan penyusun sendiri mencari makna itu ketika dia ke lapangan. Oke, itu sistem yang pertama. Masih ada 4 sistem. Kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga sistem yang pertama ini menginspirasi kita untuk terus mempelajari ilmu ma'ajim, wabil khusus dengan barokahnya Asy-Syaikh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, semakin menambah inspirasi kita dalam menyusun kamus, mengkritik karya, dan juga berinovasi dengan karya yang bagus. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.